Orang-orang yang dulu yang kita beli dari kecil sekarang sudah menjadi besar, guys. Iya, sekarang sudah bisa berburu-buru semua binatang. Seperti ikan kecil, bahkan sampai dia bisa menghabisin satu buah lele dalam 10 menit, guys. Dan dia bisa makan 5 lele dalam sehari, ya, guys. Jadi, karena banyak dari kalian yang komentar dari Rahmat, Rifki, Zaipul, Putri, Arya, Putra, berkomentar seperti ini, guys. Bang, cobain opet kasih ular. Bang, cobain opet kasih belut. Bang, cobain yang panjang-panjang, bang, kasih opet. Hah, guys. Karena aku juga penasaran sebenarnya. Aku hari ini akan mencoba untuk mengasih dia ular, guys, atau belut yang mana kita dapatkan nanti, ya, guys, ya. Tapi ternyata, weh, dibawa kabur, guys. Guys, jadi hari ini Opet udah makin gede dan kita bakal coba buat ajarin dia gimana caranya memburu sebuah ular. Opet udah gak sabar, guys, seneng banget dia. Nah, jadi cel, kita bakal berburu dulu. Kita kasihkan ikan kecil dulu, guys. Kira-kira Opet udah kenyang apa belum? Misalnya kalau dia udah kenyang, dia gak bakal mau makan ularnya, guys. Iya, gak mau nanti. Nah, di sini katanya ada sebuah ikan, guys. Kita bakal looting ikan dulu di sini. Nah, itu gelembung-gelembung. Itu menandakan jika adanya sebuah ikan. Kita cari dulu, guys, ikannya. Wah, itu dia. Mana ya, tadi ada, guys. Kita kayaknya harus pakai ember. A few moments later. Ini dia, guys, alatnya. Kita punya dua alat, ya, guys. Yang pertama kita bakal coba ini, guys. Nah, itu dia ikannya. Apa? Ada, Cel. Ada. Shoot. Dapat enggak? Ini dapat, Cel. Serius? Dapat satu. Oh, iya, dapat. Kita taruh di sini, guys. Buat stok ikannya. Kita cari satu lagi nih. Wah. Ya. Itu, Pras. Ya enggak dapat. Sabar, Cel. Sabar, Cel. Head. Wah, gak dapat, guys. Ini dia. Akhirnya kita kuras, guys. Nice. Gimana kalau kita kasih Opet? Kira-kira ide bagus. Kira-kira dia mau makan apa enggak? Opet, aku punya makanan, Pet. Opet, ini, Pet. Dia kemana, guys? Lah. Gak tau makanan dia. Kayaknya dia takut deh. Soalnya dia tahu bakal aku ajak berburu ular. Dia malah berenang, guys. Ini loh, Pet. Ini loh ikan. Pet. Dia malah minum, guys. Nih, kita kasih. Tuh. Put. Langsung guys dimakan, guys. Kalau dia sudah makan, dia tidak bakal bisa diganggu, guys. Tuh, kalian lihat, rakus banget dia kalau udah makan ini. Sambil kita nunggu makan, kita kasih kura-kura makan dulu. Habis ini kita berburu ikan lagi, soalnya masih banyak ikannya, guys. Ini deh. Adik-adik kura-kura, di sini makananmu. Adik-adik kura-kura, makananmu di sini, adik-adik. Nah, dia paling suka nih, guys, ada jeruk, ada mangga. Op, dia malah ikut makan di sana, guys. Waduh. Nah, yang terakhir ini, sayur rawa-rawa. Pet, awas, Pet. Boom. Ayo, guys, kita bakal cari ularnya di mana tempatnya. Sama kita sambil nyari ikan, guys, buat stok buat Opet. A few moments later. Nah, di sini, guys, ini katanya tempat banyak sekali ada ular dan ikan-ikannya, guys, ya. Sini, guys, di bawah sini, guys. Nah, jadi ini kan kayak sungai. Di sana sungainya juga, guys, nyambung jadi satu kesatuan. Nah, di sini katanya ada ikan. Kita tunggu dulu di sini, guys. Dapat apa tidak, ya, guys? Ini biasa di bambu-bambu kayak gini ada ikan. Ini biasa jadiin rumah sama dia, guys. Jadi mau berak, ya. Wah. Ini tempat orang mandi dan berak di sini, guys. Oh, ya ampun, cuma salah tempat kita, guys. Enggak apa-apa, kita tangkap ikan dulu, guys. Nggak ada, guys. Nggak ada, guys. Dari sini, coy. Nah, soalnya harusnya ngadep ke sini, guys. Kita tangkap aja nih. Siapa tahu dapat, ya, guys, ya. Kita tunggu sampai dapat. Pasti mantap. 5 minutes later. Aduh, dapat nggak, ya? Ini harusnya ada sih, guys. Wah, nggak dapat, guys. Nggak dapat, guys. Apa tempat lain dulu, guys? Soalnya ini bau tahi, guys. Nah, ini, guys, ada ikan di sini, guys, masih baby biasanya. Ini tuh nyambung sama sungai. Jadi indukan ikan biasanya tuh ngegali tanah dan tembus ke sini, guys, ya. Nah, ini biasanya anak-anaknya, guys. Gimana kalau kita pelihara, ya, guys? Soalnya kalau liar kayak gini biasanya dia bakal meninggal, guys. Nah, ini kita pakai tangan, guys. Masa pakai tangan sih, guys? Kuku panjang-panjang lagi nanti masuk semua tanahnya, guys. Kita pakai ini kebesaran, coy. Nah, ini dia kita pakai tangkap, guys. Alat penangkapan ikan kita paling mujarab, guys. Caranya simple. Hup. Hup, dapat satu ikan. Lumayan, adik-adik, dapat satu. Kita kasih nama siapa, guys? Johnny, guys. Johnny sama Rudal nih satu lagi, guys. Sama. Hit. Nah, udah dapat kita Johnny sama Rudal nih, guys, ya. Yang gendut itu Johnny, yang gendut satunya itu Rudal. Dan yang paling gede itu Lodon nih, guys, ya. Megalodon, guys. Kira-kira masih ada lagi enggak sih di sini, guys? Kayaknya dia tembus sih, guys, ya. Dalam banget nih, guys. Bener, guys. Tuh. Dia masih dalam sekali. Oke deh, kita coba buat cari tempat next-nya. Karena di sini masih banyak lagi, guys, ikan-ikan yang berkeliaran soalnya di sawah, ya, guys, ya. Gimana kalau sekarang kita ke sana, guys? Let's go. A few moments later. Nah, ini dia. Katanya di sini banyak sekali ada ikan-ikan yang sangat besar-besar, guys. Nah, itu ikannya, guys. Nah, lewat ya. Wah, kita tangkap, guys. Hup. Wah, gak dapet, coy. Kita cari ikan-ikan adik-adik. Cil. Wah, di sini nih biasanya nih di air terjun ini, Cil. Di sini kita tunggu aja, guys. Siapa tahu dapat, guys. Nah, kita tunggu aja di sini. Kita mancing. Mak jelap. Aduh. Dapat enggak? Ini bocil kentutnya. Cil. Kok kentut. Sembarangan bocil kentut, guys. Kita tunggu, guys, di sini, guys, ya. Ada nggak? Ada, Cil. Sabar dulu, Cil. Ini air terjunnya nih. Dijamin nih pasti rumah. Ikan-ikan tuh di air-air begini. Push. Di sana, guys. Menut nih. Tuh ada ikan, coy. Ini, coy. Hei, dapat. Dapat nggak? Wah, nggak dapat, guys. Nggak dapat. Ini dia ikannya. Keluar satu, guys.
Mana dia? Ini mana? Itu dia, guys. Ada ikan, guys. Kita nemu satu, guys. Hup. Yes. Dapat satu, guys. Lumayan. Hah, kenapa bisa ada ikan koi di sini, guys? Kasihan dia, kita kasih air dulu. Dapat ikan koi. Koi kecil, Cel. Mana? Wah, kalau di sawah-sawah gini bagus sih kalau ada ikan koi-koi kayak gini, guys. Cupang biasanya ya. Oh, itu, guys. Aku nemu ikan lagi, Cel. Pada keluar semua. Oh, ada dua lagi. Ada dua ikan. Sabar. Itu ikannya tuh. Iya, kayaknya ya, bocil. Kita tangkap coba ya, pelan-pelan ya. Seret. Set. Angkat. Wah. Iya, aduh. Sandal gue. Waduh, sandal gue malah ketangkep, guys. Enggak apa-apa, Cil. Lah, ikannya hilang. Di mana ya? Nah, ini dia, Cil. Itu dia, guys. Kita harus dapatkan, guys. Pelan-pelan, santai. Sabar, santai. Cil. Itu dia, guys. Wah. Ini susah nih nangkapnya, guys. Yang bagian itu dulu, guys. Di bawah, guys. Ini dia. Nah, ini dia. Shut. Dapat aku. Itu dia. Udah di bawah jaring. Gimana cara angkatnya? Hup. Waduh. Dapat. Woi. Aku dapat dua. Eh, bocil. Mana dua? Lumayan nih buat kita pelihara aja. Opetnya kasih ular. Tapi itu. Ya satu lagi tadi aku lihat ada di sini loh. Gimana dia? Mana dia tadi hilang lu? Ini di. Oh, itu dia. Ini ada lagi guys, baru keluar guys. Panik dia, guys. Panik lah, masa enggak? Bos Diamond nih, bos. Sang penangkap ikan paling handal. Dapat enggak? Wah, dapat. Ih, dapat, Cel. Dapat. Itu dia, guys. Dapat. Dia kasihan kena lumpur, guys. Wah, bisa-bisanya ada lumpur. Siapa yang buang-buang lumpur di sini, guys? Mana dia? Ambil aja, bos, Cel. Aduh, enggak mau. Cuci lagi. Mana bisa dicuci ini, guys? Enggak bisa. Nah, ini dia, guys. Dapat 3 ikan. Lumayan kita pelihara ini. Woi, ada ular. Ular. Mana dia? Wih. Mana, guys? Oh, ini guys. Ini, guys. Ada ular, bro. Wih. Ada ular, guys. Guys, kita pelan-pelan. Mana? Dapat. Ular, guys. Dapat, guys. Dapat ya, guys, ya, bukan. Oh my god, ular, guys. Wah, ini nanti kita kasih makan Opet, guys. Bisa enggak dia nanti makan ini, Cil? Bisa lah, bro. Wah, ini dia, guys. Wih, kita kasih makan ular dia, guys. Si Opet kira-kira berani enggak ya? Oh my god. Guys, ini kita bakal santai aja, guys. Kita kasih makan belut ular ini, guys, ya, si Opet, guys. Kira-kira mau apa enggak ya, guys? Kita taruh dulu, coy. 5 minutes later. Oh, itu, guys. Ada lagi, coy. Kita ambil dia, guys. Nanti kita dapat dua nih, Cil. Iya. Eh, kalau mau ke kiri kanan, Cek ada ibunya lagi gede banget, Cil. Nanti kau dililit, hati-hati. Ini semak-semak berukar ini, Cil. Okay. Coba ambil, guys. Baunya. Mana dia, Cil? Mana dia? Oh, itu dia, guys. Kesini, guys. Sini, guys. Nggak dapet. Mana dia, coy? Susah, guys. Belutnya mana, coy? Memang hilang ya, coy. Cepat. Mana dia, guys? Tuh. Kan ada sokindu. Samping sokindu kayak kayu noh. Gimana ya, bocil? Ya. Masuk ke dalam ya. Kita harus cari-cari lagi deh, guys. Kita nyari-nyari lagi, guys. Semoga ada, guys. Satu lagi, dua ular berarti, Cil. Iya. Dua ular, guys, kalau nemu ini, guys. Enggak bisa. Enggak ada, coy. Oh ya, hilang dong. Kita harus cari-cari lagi, Cil. Ya, hilang tadi. Bos. Mana? Tuh. Mana, coy? Ini. Oh, iya. Ini. Ya, coy. Ya, coy. Gede banget. Wah, kita gimana kalau ambil pakai tangan aja, coy? Cobain. Dapat. Gak bisa, tarinya kencang lagi. Tarinya kencang, coy. Saya gak bisa, gak? Ada, guys. Ada, guys. Dapat, coy. Wos. Hidup, guys. Berarti kita punya dua. Ini udah cukup, Cil. Ya, udah cukup. Gimana kalau kita sekarang kasih makan si Opet? Oke. Menggunakan ular, guys. Berani gak Opet sama ular, guys? A few moments later. Guys, ini gak ada yang berani megang. Jadinya kita begini, guys. Nah, masuk belut. Nah, dapat, guys. Sekarang saatnya kita uji Opet. Ya, dari makanan biasa dulu baru makanan yang paling gede. Ya. Let's go. Guys, karena makannya banyak kita dapatkan, jadi kita langsung ajak si Opet buat ke sana ya, guys, buat langsung makan ularnya, guys. Ular belutnya, guys. Ayo, Pet. Pet. Jangan sampai nyasar ke sana. Nanti lu hilang, Pet. Dia udah enggak sabar nih, guys. Dia udah enggak sabar. Opet sudah besar sekali dia. Opet mau makan apa dulu, Pet? Pet. Mau makan apa dulu lu? Katanya mau ikan dulu, kasih ikan, Pet. Pet. Nah, sudah lihat, guys. Dimakan, guys. Ini pemanasan dulu, guys. Wah, enggak mau dia kayaknya ikan-ikan kecil, guys. Sekarang saatnya kita bakal kasih belut, guys. Ini dia, guys. Opet.
Opet. Ini dia guys, ditaruh di sini dulu. Kita bakal battle sama si Opet ya guys ya. A few moments later. Opet malah kabur guys, dia kayaknya gak berani sama ular guys. Sampai ke bawah rumah dia. Wah, bahaya nih guys kalau Opet gak keluar-keluar guys. Ini dia guys, momen Opet makan ular. Let's go, let's go. Oh my god. Oh my god, this guys. Oh my god. Wih, Opet. Wih, Opet kabur guys, dicotot guys, kena caplok guys. Pet. Aku takut dia guys, Opet gak berani ternyata sama ular guys. Apa jangan-jangan ini bukan tempatnya dia, jadi dia takut guys. Muter. Wih, dibawa kabur guys. Kita lihat cuy. Wah, dimakan guys, dilawan guys. Opet melawan ular, siapakah yang akan menang? Wih, Opet. Wah guys, jadi yang diserang duluan itu adalah ekornya guys. Wih. Kayaknya dia takut kalau makan di tempat luar kayak gini guys. Kita ajak dia pulang dan kita bakal kasih lagi makan belut yang gini guys. Lihat guys, Opet manja sekali dia guys kalau dibegitukan ya guys ya. Let's go. A few moments later. Lootingan kita terlalu banyak guys. Ini aku maksud tadi bawa sawu segala macam sampai manggil Prilly guys. Keberatan guys. Demi ngasih Opet. Ya dia makan belut ular. Siapa yang menang guys? Si Opet lagi di sana guys. Pet. Dia ketakutan kayaknya. Gak berani sama ular dia. Kita taruhnya di sini aja guys, semuanya guys. Wow. Limoli guys. Oh my god. Ada banyak sekali ular-ular berkeliaran di sini guys ya. Ada 1, 2, 3 lah. Bisa 3 guys. Nah sekarang Opet bakal berenang mencari belutnya. Ini dia. Berburu di dalam air guys. Set. Nah udah ngeliat ya guys. Nah. Udah ngeliat ya guys. Opet guys. Opet sudah melihat adanya belut di sana. Cuman nggak dimakan coy. Kira-kira dia ngapain ya guys? Kenapa nggak dimakan ya? Sudah kenyang apa? Kayaknya Opet udah kenyang guys. Dia mau makan lagi. Wih, pertarungan, Opet jangan belut, kamu kejar-kejaran guys, siapakah yang akan menang? Opet atau belut? Opet guys, battle sama ikan guys. Pet, itu mangsa lu ular Pet, bukannya ikan Pet. Coba Pet ini guys. Gak bisa lah Pet, itu ikan kecil kenceng Pet. Dipaksa sama Opet guys. Gak dapet ya guys. Nah, itu aja udah belut Pet. Belut Pet, sikat Pet. Wih, lucu banget, sumpah dia nyikat belut guys. Udah yang, dia tuh udah jago. Pet, itu belutnya di belakang lu. Opet buta map guys. Dapet guys. Dapet deh. Opet dapat. Di mulutnya. Nice pet. Nice opet. Ya ampun. Dia kehilangan sasaran guys. Opet. Opet dapat guys. Opet dapat. Ayo pet bawa naik pet. Ya ampun lepas lagi guys ularnya guys. Wush guys, ini sudah berdarah cuy. Ini kalau dari pakai lihat mata ada merah-merahnya guys. A few moments later. Nah ini dia. Kita kasih langsung belut. Nih pet. Nah itu dia. Wah gak mau dia kah? Guys, Opet dapat guys. Opet dapat ikannya guys. Ya udahlah guys, ternyata Opet pengen makan ikan saja katanya guys ya. Katanya belut ularnya kekenyangan guys, terlalu banyak guys. Mungkin besok aja ya guys ya, dia bakal makan belut ularnya guys. Dan ya ini dia Opet, sudah makin besar dan sudah makin barbar. Lucu banget sumpah guys. Kalau kalian setuju kita bakal tambah berapa Opet lagi, coba komen di bawah guys. Apakah 2 Opet? 2. Atau 1? Berapa? 2. 5. Kalian berapa komen, nanti aku kasih love komentar kalian guys. Besok. Oh my god, jadi dia guys, Opet lagi makan ularnya guys. Sudah kenok guys, pertarungannya sangat sengit banget. Ternyata dimenangkan oleh Opet ya guys ya. Gila, ini bakal habis ya guys, aku yakin guys. Dia sehari itu bisa makan 5 lele soalnya. Apalagi belut satu kayak gini doang. Dijamin sih habis guys. Bunyinya guys, krepet. Aduh, ini Opet emang kalau giginya itu tajam banget guys ya. Dulu Prilly pernah digigit guys. Suara Opet guys. Berapa ya? Kenapa tangguh ya? Jadi emang sedikit agak creepy sedikit si Opet ini ya guys ya. Bayangin aja padahal masih kecil. Nanti kata kalian nih ada yang bilang dari Johannes gedenya Opet atau berang-berang itu bisa sampai panjang sekali. Minimal setengah meter sampai 1 meter. Emang iya guys? Bakalan komen di bawah guys ya. A few moments later. Ini dia, oh my god, udah mau habis guys. Sudah habis guys.